Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, kita hari ini kita berjumpa kembali. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dan yang terutama adalah nikmat Islam. Ya, absennya mana absennya? Nah, tadi saya diberitahu oleh koordinator kelas, hari ini kita pertemuan terakhir untuk tahun ini ya. Ya. Betul ya? Nanti masuk lagi tanggal? Masuk lagi Februari. Bisa Februari akhir Januari ya. Jadi kalian tadi saya dikasih tahu kalian akan mengikuti kelas ini selama 2 semester ya? Berarti 1 tahun ya? Oke, alhamdulillah mudah-mudahan nanti ini penuh nih materinya. Amin. Siapa yang nggak masuk? Angga sakit. Satu lagi? Udah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya? Cuman 1 semester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rizky ada? Ada. 11 ya berarti ya? Sekarang tanggal 26. Mirip. Udah lupa tanggal biasanya. Iya, ini. Kemarin kan tanggal 25. Oh iya, kemarin kan 24 bukan malam Natal. Hari ini kan Selasa 26. Oh iya. Berapa tahun? 19. Saya main skateboard lupa. Oke, ini absennya saya kembaliin dulu. Oke, buat informasi aja. Kemarin tanggal 24 kita bikin acara di Taman Mini Indonesia Indah. Apa tuh? Pengurus-pengurus Geramualat Jakarta, kemarin kita bikin acara namanya Bukan Malam Natal. Oh, iya. Alhamdulillah 2 orang Mas Rani datang menghubungi kita. Ada yang lewat Coki, ada yang lewat saya. Datang, dengerin sebentar. Alhamdulillah syahadat 2 orang. Ya. Jadi alhamdulillah kita terus berdakwah. Nah, hari ini saya ingin, karena ini kan akhir pertemuan untuk tahun ini, saya ingin kita hari ini membuat langsung simulasi debat. Ya, kita bikin 2 kali simulasinya debat. 1 kelompok di sebelah sana, 1 kelompok sebelah sini. Yang sebelah sana Kristen, sini Muslim. Nanti gantian, sini Kristen, sana Muslim. Gitu. Coba dibagi dulu kelompoknya. Mana yang mau jadi kelompok Kristen, mana yang mau jadi kelompok Islam. Atau ini kan berapa? 11 orang. 11 orang berarti yang 1 jadi moderator. Gimana? Cepet banget tuh tangannya. Nah, kalau moderator berarti di tengah sana. Ya. Yang lain duduknya coba dijejer sana. Yang tim A sebelah sana, tim B sebelah sini. Sebelah sana 5 orang, sebelah sini 5 orang, di tengah ini moderator. Ini kurang 1 nih sini nih. Ada yang menjadi Kristen. Sini kurang 1 nih. Di sini kurang 1, kok diam aja semua. Nah, geser dikit. Ta'alau ila kalimatin sawa. Nanti juga jadi Kristen. Enggak. Enggak mau kami jadi Kristen. Oke, jadi yang di sini sekarang tim Muslim, di sebelah sana tim Kristen ya. Yang di tengah siapa moderatornya? Sebentar, kita setting kamera dulu. Topik yang umum aja, ya topik umum aja. Nanti ditukar dengan topik yang lain. Oke. Ini model debatnya gimana nih kok? Modal debatnya jadi nanti gini, topiknya nanti akan dibawakan oleh moderator. Nanti salah satu tim bicara dengan argumennya sesuai dengan topik. berikutnya dikasih waktu sebelahnya untuk menyanggah gitu. Ya. Nanti silakan saling menyanggah, tetapi berbicaranya gantian, bukan sama-sama, bukan rame-rame ngomongnya. Nanti ditunjuk juru bicaranya siapa yang mau bicara. Tunjuk tangan dulu gitu sebelum bicara. Yang bicara pakai mic gitu ya. Sekarang mic dipegang oleh moderator. Ada nanti. Nah, makanya bentar ya. Topiknya mau apa nih? Tentuin dulu. Topiknya apa? Apakah Yesus Tuhan? Ya, udah, gitu aja, ketuhanan Yesus ya. Topiknya ketuhanan Yesus. Jadi nanti yang bagian Kristen, yang tim Kristen nanti harus bisa meyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Yang tim Muslim harus bisa meyakinkan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Oke? Okay? Disclaimer dulu, Go. Nanti dikira Kristen. Hah? Disclaimer dulu. Disclaimer apa? Nanti dikira betulan Kristen. Kan tadi udah dibilang simulasi. Tenang aja. Nanti kata aku, katanya wajah agak mendukung. Oke, kita mulai. Moderator, silakan dibuka. Kita nanti, ini kan jam 14.43. Azan jam berapa azan? 15.21 ya. 15.21. Oke, cukuplah. Nanti sampai azan kita selesai sesi 1 ya. Nanti setelah itu baru kita tukeran. Setelah tukeran baru kita nanti ambil waktu 20-30 menit untuk mereview gitu ya. Ini kan sampai 15.21. Berarti 35 menit. Berarti satu tim punya waktu anggaplah 18 menit gitu. Ya, satu tim 18 menit. Dijelaskan. Kamu pakai handphone dibuka pakai timer. Ya, pakai timer. Sebelah sini 18 menit sama di sini juga 18 menit. Nanti sama-sama berkurang ya waktunya. Ya. Setelah mereka selesai bicara, dihitung waktunya timernya. Diserahkan ke tim lawan dengan menggunakan kode silahkan gitu. Oke, silahkan dibuka. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator atas nama Bintang Istri Mauladi akan membawa acara debat ini antara Kristen dan Islam dengan tema yakni ketuhanan Yesus. Ya, mungkin sudah disiapkan. Setelah itu mari kita mulai dari tim Kristen dulu. Kita beri 18 menit untuk berargumen. Setelah itu akan disanggah atau diberi respon oleh tim Islam. Kepada tim Kristen. Mundur. Ya. Kamu mundur dikit, Rido. Mundur lagi. Nah. Kepada tim Kristen dipersilakan. Siapa yang mau? Baik, jadi turun. Yesus itu Tuhan. Turunin dikit. Yesus adalah Tuhan yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Tidak ada keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia yang menciptakan. Dia adalah yang membuat kita selamat. Atau dari sini. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, dan juga yang membawa perdamaian. Tidak ada keraguan. Itu. Ya, itu dulu argumen saya. Ya, dan itu juga diperkuat oleh Alkitab, Bible sendiri, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan, mungkin ada dari rekan-rekan saya yang ingin menambahkan. Halo. Baik, dari sekian banyaknya tidak ada lagi yang akan berargumen. Oh, 18 menit. Satu orang 18 menit. Enggak, berkelompok. Oh. Jadi kalau udah ngomong kita masih ada? Lanjut. Nggak ada ini. Ini waktunya 18 menit. Ya. Baik-baik saya menambahkan. Ya, baik. Saya ingin menambahkan dari teman-teman saya. Jadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketuhanan Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya dalam Perjanjian Lama. Yang dimana ketuhanan Yesus ini memang betul adanya. Jadi bagi mereka yang tidak mengimani Yesus, kemudian tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, maka dia pasti tidak akan selamat. Dan akan masuk ke neraka. Ya, begitu. Demikian. Baik, sudah kita dengarkan argumen dari kelompok tim Kristen yang Pendeta Fikri. Baik, setelah ini kita berikan kesempatan kepada tim Islam untuk menyanggah argumen dari tim Kristen. Kepada yang bertanggung jawab dari tim Islam, silakan. Atau ini ada satu mic nih. Atau nggak gini aja, yang moderator pakai yang mungkin. Nah, itu yang enak. Ganteng moderator gitu. Baiklah, tadi dikatakan nubuat ya, nubuat. Nubuat itu apa sih artinya? Artinya dulu, nubuat itu apa? Kalau memang Yesus itu dinubuatkan dari Perjanjian Lama, arti dari nubuat itu apa? Gitu. Nah, kalau nubuat itu apa? Ya silakanlah nanti dijelaskan nubuat itu artinya apa. Dan dijelaskan tadi, disebutkan kalau Yesus itu pencipta dan segala macam. Di mana buktinya, mana yang menjelaskan di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru yang menyebutkan bahwa Yesus lah yang menciptakan ini itu. Nah, bukan Allah ya, Yesus. Nah, karena kalau kata pendeta, ada pendeta yang mengatakan dia apa ketika ditanya, jadi Yesus itu Allah, bukan katanya. Nah, berarti bukan. Nah, jangan samakan berarti. Yesus aja, Allah aja. Nah, kan banyak juga konsep yang mengatakan bahwa Allah itu satu, Yesus itu satu, Roh Kudus itu satu katanya. Berarti nggak bisa disamakan. Nah, jadi ya, coba nih buktikan yang menjelaskan kalau tadi kalau yang pertama pertanyaan saya pribadi, teman saya belum. Nubuat itu artinya apa? Nah, yang ente bilang di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nah itu apa arti nubuat? Dan yang kedua, di mana dikatakan bahwa Yesus pencipta, Yesus Tuhan, Yesus menyuruh menyembah ke dirinya, Yesuslah yang menyelamatkan dan lain sebagainya. Nah, itu tolong dicatat nih pertanyaannya. Nah, silakan. Di awal statement tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus sendiri, saya mau bertanya apakah Yesus sendiri yang mengakui sisi bahwa dirinya ada Tuhan, atau siapa yang mengakui bahwa dia itu Tuhan, dan apakah ada di dalam kitab kalian yang mengatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan? Gitu. Demikian. Oh ya. Tadi juga mengenai ketuhanan yang disampaikan sama Bapak Fikri, dan Bapak Fikri tadi mengeluarkan statement bahwa bukti ketuhanan Yesus itu ada di dalam Bible. Ini bukti ketuhanan Yesus kan tadi bisa diperhatikan. Dan sekarang kita akan melihat di Bible itu mengatakan di kitab Yohanes 12 ayat 49 itu jelas-jelas sekali Yesus mengatakan, aku menyampaikannya sebagai yang difirmankan oleh Bapa. Jadinya itu Yesus itu adalah utusan gitu. Itu sekian saja, cukup. Jelaskan ya Bapak Fikri. Ini tadi bagian tim Kristen nggak sampai baru 2 menit selesai gitu. Terus kami serahkan ke Islam. Sekarang balik lagi. Kebanyakan ngomong ya kayaknya. Nggak ngapain banyak ngomong, harusnya kasih mereka yang jelasin. Oh, iya. Iya. Kami kan butuh penjelasan. Nanti kalau kalian kehabisan waktu, mereka jadi gawain kalian nanti. Ngomong perlunya aja, kalau minta kalian minta dalil. Dawahi aja kalau bisa. Ini udah dikasih ngomong. Ya. dipersilakan bagi tim Kristen. Baik, dari saudara Muslim menanyakan apa itu nubuat. Nubuat itu artinya yang sudah diberitakan sebelumnya. Jadi dalam Perjanjian Lama itu Yesus sudah diberitakan, yang lahir dari seorang yang suci, kemudian menyeru kepada Bapa, itu sudah dinubuatkan. Dan kemudian tadi pertanyaan apa tadi? Tentang terkait dengan itu saudara itu dulu yang baju hitam, ya saudara Muslim kita, saudara Muslim mengatakan bahwa mana yang Yesus diutus oleh Bapa gitu ya. Ya. Jadi sebagai penganut Trinitas, maka Yesus itu dia adalah Bapa, dia adalah Roh Kudus, dan dia adalah Allah Putra. Artinya dia juga berperan tiga, dia juga tiga kesatuan. Artinya ketika dia diutus, maka itu dia sebetulnya. Dari awal dia. Begitu. Dan kemudian tadi ada apa lagi pertanyaannya? Adakah dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu sudah disebutkan dalam Bible, ada Roma 9 ayat 5, Roma 10 ayat 9, Roma 14 ayat 9, Roma 6 ayat 23. Silakan cari di Alkitab. Saudara Muslim punya Alkitab? Bukan Muslim. Kalau saya bacakan nanti menghabiskan waktu. Silahkan. Tidak, Bible ini bisa didapatkan di mana-mana. Tim Muslim mohon diam sebentar. Bible ini bisa didapatkan di mana-mana. Kita bisa membacanya, bahkan di internet bisa kita temukan. Silakan. Untuk mencari kebenaran kita harus membuka kepala kita, kemudian membuka Alkitab ini. Jadi di situ sudah disebutkan, dinubuatkan juga pada Perjanjian Lama. Sehingga Yesus itu dialah Tuhan. Bukan berarti Yesus diutus oleh Roba. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ketika dia menjadi manusia, maka dia berperan sebagai manusia. Jika manusia saja bisa diterima perannya, apakah Tuhan tidak bisa? Tuhan berkehendak untuk berperan seperti apa maunya. Oleh karena itu ketika Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, maka itu kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa untuk menjadi Yesus ketika dia di bumi. Kemudian mati, kemudian kembali lagi menjadi Allah Bapa. Seperti itu. Kan menjiwai. Ya, silakan. Disclaimer ini. Oh ya. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang ditambahkan rekan-rekan saya? Ya. Baik, terkait tentang penciptaan. Bahwasanya di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Kejadian ayat 1 pasal 1 menyatakan bahwa mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam ajaran Kristen juga dikatakan bahwasanya yang menciptakan bumi ini adalah Yesus itu sendiri. Ya, jadi silakan saudara buka di dalam Alkitab tentang penciptaan itu sendiri. Baik, mungkin sekian yang dapat ditambahkan. Ya, silakan tim Muslim. Silakan. Bismillah, menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara Bapak Pendeta. Fikros. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu merupakan Tuhan. Di dalam konsep Islam ya, Bapak sekalian, yang saya hormati, bahwasanya di dalam konsep Islam itu Allah menyatakan sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Di mana disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah aku ini adalah Allah. Jadi Tuhan sendiri menerangkan bahwa dia adalah seorang Tuhan. Jadi kalau Bapak mengatakan Yesus itu seorang Tuhan, atau yang saya ketahui bahwa dalam kekristenan itu Yesus dikatakan 100% Tuhan dan 100% manusia seperti itu. Maka coba sebutkan dalil yang menyatakan Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan jikalau memang dia Tuhan, kenapa di dalam Bible di Lukas pasal 6 ayat 12 mengatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Padahal jelas sekali Tuhan itu adalah yang maha berkuasa, yang maha berkehendak dan tidak membutuhkan siapa-siapa. Akan tetapi kenapa di ayat ini dijelaskan bahwa Yesus berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mana yang didoakan, sedangkan dirinya sendiri adalah Tuhan. Seperti itu. Mohon penjelasannya. Mohon menambahkan ya. Tadi Anda mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Coba Anda lihat sendiri di kitab Anda, Yohanes pasal 17 ayat 3. Begini saya bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau suruhkan utus itu. Di sini ada dua poin, saudara. Yang pertama, Yesus sendiri mengakui bahwa Allah itu satu-satunya kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, Allah yang esa dan benar. Di sini Yesus mengatakan, engkau Allah yang esa dan benar. Dan poin yang kedua, di sini Yesus itu sebagai utusan. Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau suruhkan utus itu. Jadi di sini sudah jelas, saudara. Yesus sebagai utusan, Allah yang mengutus. Bagaimana pendapat Anda mengenai ayat tersebut? Sekian. Terakhir ya, menyimpulkan dari dua ini. Kan tadi Bapak Filipus kan menyebutkan bahwa ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan itu, nah dan sebagainya. Nah, di teman-teman kita juga tadi disebutkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan. Nah, kenapa di dalam satu kitab suci yang katanya kitab suci ada ayat yang bertolak belakang? Padahal ini inti, ini dasar. Nah, kenapa yang dasar aja bertolak belakang? Apakah beda pengarang atau sisipan atau gimana gitu? Mungkin gitu. Sekian moderator. Ya, kembali kepada tim Kristen. Baik. Terkait tadi pertanyaan adakah dalil? Nah, itulah yang membedakan antara Kristen dengan Islam. Kalau di Islam langsung ada yang mengatakan, tetapi ada juga ayat Rasulnya sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan. Nah, sedangkan di Alkitab, Paulus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Paulus sudah diirhami oleh Tuhan. Yakni Allah Putra. Artinya bahwa apa yang dikatakan Paulus, itu yang dikatakan Yesus. Sehingga kami meyakini sehingga kami meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena tadi Paulus sudah diberikan firman oleh Yesus yang berada di surga bahwa dirinya adalah Tuhan. Seperti ayat-ayat tadi dia katakan. Sedangkan di Islam ada juga Rasulnya sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, dan ada sendiri yang mengatakan Allah itu sendiri adalah Tuhan. Tetapi konsep Allah dalam Bible ini berbeda. Kalau kalian menggunakannya sebagai nama yang khusus, tapi kami menggunakannya sebagai gelar. Allah itu adalah gelar, bukan nama. Seperti itu. Dan kemudian ayat-ayat yang saudara baca tadi, itu tadi apa? Yang ditanyakan saudara tadi? Tentang Yohanes tadi ya? 17:3. Nah, itu dia posisinya sebagai manusia. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika Yesus menjadi manusia, maka dia berhak menunjukkan kepada manusia bahwa dia manusia. Bukan berarti dia berdoa kepada Allah Bapa, bukan. Dia sebagai kemanusiaannya menunjukkan bahwa dia sebagai manusia. Sebetulnya seandainya dia tidak berdoa, bisa dia melakukan apapun. Karena dia sebagai Tuhan tadi. Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Demikian. Jika saudara-saudara tidak percaya, saudara akan masuk neraka. Karena Yesuslah juru selamat. Sedangkan dalam Islam tidak ada yang menjamin kalian selamat. Dan juga terkait dengan bertolak belakang. Di Al-Quran sendiri juga ada tolak belakang. Ada nasakh mansuh. Begitu ada namanya nasakh mansuh. Sama juga sebetulnya. Begitu. Iya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan teman-teman saya? Oke. Saya akan memberikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Buka di dalam Kolose 22 dan 23. Bahwa sekarang diperdamaikannya. Damai artinya apa? Aslama Islimu. Mas dari apa? Islam. Artinya di sini Islam itu adalah Kristen itu sendiri. Gitu. Jadi untuk apa Islam lagi kalau Kristen sudah Islam? Nah, sekarang dipertamaikannya, diislamkannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Di tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Artinya kita sudah diislamkan dalam kematian Yesus itu sendiri. Untuk apa kita Islam lagi? Islam yang mana lagi kalau Kristus itu sendiri sudah membawa Islam? Coba dibuka Kolose tadi ya, 22. 2 Kolose 1:22. Kolose 1:22. untuk menempatkan kamu kudus dan tak tercela dan tak bercatat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nah, di sini kita di dalam Islamnya Kristen gimana? Ya, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan kamu geser dari pengharapan Injil. Ini ya, yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Pauluslah menjadi pelayannya. Jadi Paulus itu menjadi pelayan Tuhan. Gitu ya. Jadi Islam itu sendiri adalah Kristen itu sendiri. Buka di selanjutnya Kolose 2:12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Gitu ya. Yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Nah, di sini jelas dia sebelumnya Kolose 1 dan Kolose 2 di sini sekarang diperdamaikannya. Sekarang Islam itu apa sih artinya? Damai kan? Nah, ini jelas ayatnya. Sekarang diperdamaikannya. Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Terima kasih, semoga menjawab. Untuk tim Kristen waktu 7 menit, masih ada 7 menit. Oh, baik. Saya nambahkan sedikit. Jadi ayat ini sudah jelas, saudara-saudara. Sebetulnya kalian itu sesat. Seharusnya Islam itu masuk Kristen seharusnya. Karena sudah jelas disebut di sini bahwa Kristuslah yang membawa keselamatan, dan aslama Islam itu adalah keselamatan. Maka seharusnya kalimat ta'ala wila kalimatin sawa yang sering diamalkan itu adalah kembali ke kami. Balik ke kami, bukan ke Islam. Sesungguhnya Kristus lebih awal ada daripada Muhammad. Demikian, lanjut. Ya Allah, ini hanya bercanda ya. Ya, terima kasih untuk Petrus dan lain. Disilakan kepada tim Islam Syekh dari. Waktu dimulai dari pertama kali bicara. Sepertinya kalau kita mau ngomong bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetap kekeh dari pihak saudara Kristen, kayaknya tetap kekeh banget ya. Gak bisa, ngeyel. Cuman coba saya mau minta penjelasan dari saudara Kristen di Markus 14 ayat 65. Ya, di situ nanti kalian baca, coba ya, di situ dikatakan hai nabi. Dan di situ kalau memang dia seorang Tuhan, kenapa dia sampai diludahi atau dilecehkan di situ? Gimana? Menanggapi juga tadi kalau dikatakan bahwa Pak Filipus tolong didengar ya, kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah gelar, sedangkan di dalam kitab Kejadian itu disebutkan Tuhan Allah. Kalau memang Allah itu adalah gelar ketuhanan, kenapa harus disebut dua? Tuhan berarti gitu, Tuhan. Sedangkan di dalam kitab Kejadian lebih dari 30 kata Tuhan Allah. Jadi yang gelar ini yang mana? Allahnya atau Tuhannya? Nah, itu satu ya. Dan untuk tadi yang di Kolose 1 ayat 22 ya. Nah, itu coba dibaca di Kolose 1 ayat 21. Nah, juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah. Nah, berarti beda ini kan? Hidup jauh dari Allah. Nah, beda kan? Hidup jauh dari Allah. Kalau memang dia satu kesatuan, berarti nggak jauh dong. Nah, dapat ya. Nah, karena saya kira harusnya dapat, soalnya jarang dipakai kan. Mudah. Kan itu. Ada yang tambahkan? Sudah cukup. Ya, kita kembalikan ke tim Filipus, silakan. Baik. Jadi kata Allah dalam Bible itu, adapun ketika dia menggunakan huruf besar semua Tuhan Allah, maka itu kembali ke Bapa. Artinya bahwa tidak semua kalimat Allah di dalam Bible itu dia menjadi nama saja atau gelar saja. Ada memang kalimat Allah yang khusus kepada Allah Bapa, kemudian ada juga kalimat Allah yang untuk gelar ketika dia menggunakan huruf kecil, di situ dijelaskan. Nah, itulah bedanya Bible dengan Al-Quran. Bible itu setiap hurufnya ketika dia posisinya berbeda maka berbeda maknanya. Nah, Allah yang menggunakan huruf kecil itu berarti dia bukan, berarti artinya bisa dia bukan Bapa. Sedangkan artinya gelar. Makanya bisa dia bermakna gelar. Sedangkan Allah yang menggunakan huruf besar itulah dia Allah Bapa. Bapak kita yang di surga. Demikian. Kemudian tadi yang di Kolose, silakan sahabat saya. Ya, terima kasih. Kolose 1:21 itu kan kemarin. Sekarang kan sekarang. Kenapa kemarin disebut kemarin? Karena itu adalah hari yang sudah lalu. Tapi sekarang dia sudah diangkat. Kita lihat posisinya sekarang, bukan posisinya kemarin. Sekarang sudah didamaikan, sudah diislamkan di dalam jasmania, yaitu Kristus dalam kematiannya. Untuk apa yang kemarin kita ingat lagi kalau sekarang dia sudah derajatnya lebih tinggi? Seperti dengan kalau sekarang sudah menjadi Tuhan, karena Yesus sendiri itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 1:1, pada mula-mulanya itu adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan Allah itu adalah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi firman itu adalah Allah itu sendiri. Tidak perlu didebatkan lagi, sudah very clear. Very clear. Terkait tadi dengan Markus 14:65. Ayolah saudara, come on, itu saya sudah katakan berkali-kali tadi bahwa Yesus ketika dia 100% manusia maka dia diperlakukan seperti manusia. Dan dia menjadi 100% manusia ketika dia belum mati itu. Tapi ada juga pose-pose ketika dia menjadi 100% Tuhan. Ketika dia menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan? Tuhanlah yang bisa membangkitkan orang mati. Dan kekuatan Tuhan itu ada dalam Yesus. Karena memang Yesus adalah Tuhan sejak awal. Namun ketika di hadapan manusia, maka Tuhan sendiri berhak memposisikan dirinya sebagai manusia. Apakah Tuhan tidak boleh menjadi manusia? Tuhan boleh menjadi manusia. Makanya ketika Allah Bapa turun menjadi Allah Putra, maka dia berhak menjadikan dirinya sebagai manusia. Setelah dia mati sebagaimana mestinya manusia, dia kembali kepada surga dan menjadi Allah yang sesungguhnya, sebagaimana dia pada sebelumnya. Demikian. Saya harap ini bisa membuka pemikiran saudara-saudara kami yang muslim, agar kembali kepada Nasrani, kekristenan itu sendiri yang sudah disebutkan dalam Al-Quran saudara. Dan sedangkan Bible ini jauh lebih dulu ada daripada Al-Quran. Demikian. Silakan. Silakan, tim muslim sangga. Bismillah tentunya. Nah, saya anggap yang tadi yang tentang Allah itu sebagai gelar itu nggak bisa dijawab ya. Karena memang kalau dibilang huruf kecil semua, huruf besar semua, huruf awalnya besar, itu di dalam yang Bible, yang bahasa Ibrani, bahasa Latin, gak ada yang huruf besar semua. Saya udah cek yang di bahasa Ibrani itu, yang kalaupun ada huruf besar, beda huruf besar kecil itu cuman di awal. Di huruf awal nama, itu yang beda. Atau di awal ayat. Jadi itu memang gak bisa dijawab ya. Nah, udah. Itu berarti very clear, itu memang karangan-karangan yang Indonesia aja itu yang bikin Allah itu tulisan besar semua, ada yang awal aja, ada yang kecil semua, itu berarti nggak bisa dijawab, saya anggap nggak bisa dijawab. Selanjutnya, tadi yang dibilang itu kan yang dulu-dulu. Nah, dulu-dulu, kenapa sekarang dibahas? Dulu-dulu, berarti dulu-dulunya aja, kemarin-kemarinnya aja jauh dari Allah kan? Sementara yang dipilih, Pak Filipus bilang, dari dulu dia udah Tuhan. Nah, gimana Tuhan itu dia jauh dari Tuhan? Dari dulu jauh dari Tuhan. Gimana coba? Konsepnya nggak masuk ini kan. Dia sendiri jauh dari dia sendiri. Kalau memang dia dari dulu dia itu Allah, kenapa dia dari dulu jauh dari Allah? Bingung kan? Mereka aja bingung, apalagi kita. Nah. Selanjutnya, tadi yang dibilang Yohanes 1:1, itu pada mulanya firman itu gini dan mengatakan apa? Firman itu adalah Allah. Nah, kita ketahui di dalam Bible itu kan yang perkataan Yesus yang kalian tuhani itu kan berwarna merah, tapi di sini warna hitam. Nah, jadi ini kata-kata siapa? Nah, kata Yesus. Bukan. Kalau memang Yesus mengakui firman itu Allah, pasti ada di dalam Bible itu yang dicetak warna merah menyebutkan bahwa Yesus itu Allah atau firman itu Allah atau sembahlah aku misalnya, yang warna merah. Nah, dosanya. Dan yang terakhir nih, yang tentang ayat di Al-Quran yang kalian pakai, Qul ta'ala ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, itu kan di ayat setelahnya baca Allah na'budu illallah, Allah bukan Allah na'budu illa yasun, enggak. Nah, karena di situ dia dalam ayat itu disebutkan bahwa kita tuh harus mengibadati Allah semata-mata, Allah satu-satunya, bukan dengan pribadi yang satunya juga, pribadi yang kedua, yang ketiga. Jadi yang pendukung tiga, maksudnya pendukung Trinitas ya, itu udahlah konsep-konsep Trinitas itu balik tauhid Allah. Karena di mana cobalah di dalam Bible yang ya kalau yang itu nggak ada yang merahnya. Ya. Nah di aplikasi coba dilihat. Kalau ada yang dicetak merah itu nggak ada yang bilang Yesus itu Tuhan sembahlah aku, nggak ada. Yang ada tuh dialah Allah sembahlah hanya kepada dialah engkau beribadah gitu. Ada yang tambahkan? Oke. Terima kasih. Saya ingin menambahkan. Pertanyaan saya, Anda mempercayai kitab Anda kan? 100%. Kalau Anda mempercayai kitab Anda, coba dengarkan ini. Coba buka Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia. Ingat baik-baik. Allah bukanlah manusia. Bukan Allah itu manusia. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ada enggak ayat yang menyatakan bahwa Allah itu sendiri 100% manusia, 100% Allah? Sampai botak pun enggak ketemu. Ya, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Anda menanggapi Bilangan ini pasal 23 ayat 19? Silahkan. Ya, tim muslim ada yang nambah. Oh, silakan. Baik, kepada saudara-saudara saya yang tadi saya sampaikan, pertanyaan saya padahal simple ya, tapi belum terjawab oleh saudara-saudara sekalian mengenai dalil yang mengatakan Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Padahal kita ketahui bahwa Alkitab ini diturunkan untuk apa? Sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk, sebagai perintah, sebagai pedoman dan tujuan hidup. Jadi jikalau bapak-bapak sekalian tidak mengambil dari sana, terus mengikuti perintah siapa seperti itu, kan? Jadi tujuannya diturunkan Alkitab ini untuk diikuti, dijalankan seperti itu. Jadi dari mana mengambil pernyataan bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan, sedangkan di dalam kitab Alkitab sendiri tidak dijelaskan Yesus itu adalah seorang Tuhan. Dan banyak sekali yang menjelaskan di dalam Alkitab itu bahwa Yesus itu menyembah Allah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Injil karangan Matius pasal 4 ayat 10 yang berbunyi, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini jelas ya, Yesus memerintahkan kepada iblis untuk menyembah Allah. Tidak mungkin Yesus memerintahkan iblis menyembah Allah sedangkan dia tidak mau menyembah Allah, kan seperti itu ya. Kemudian banyak sekali ya, masa ayat yang ada di dalam Alkitab itu sendiri bertolak belakang dengan ayat-ayat yang memang sudah ada di Alkitab seperti itu. Kontradiksi, ada kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dan ini tidak bisa dikatakan sebagai Alkitab yang otentik ya, jikalau ada kontradiksi di dalam ayat-ayatnya. Silakan. Tim muslim tinggal 3 menit. Ini terakhir. Tadi lupa menanggapi soal nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu dia disebutkan dalam Quran, man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami hapus ayat-ayat itu kecuali kami datangkan yang lebih baik. Nah, jadi itu dihapuskan. Jadi hukum itu enggak berlaku lagi. Beda dengan di dalam Bible. Dalam Bible dikatakan bahwa aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Jadi hukum-hukum yang lama itu harus diimani juga. Jadi kalau ada iman kepada Allah di dalam perjanjian lama itu harus diimani. Ya, oke. Okay? Dan untuk tadi disebutkan bahwa Islam itu artinya kedamaian, aslama yuslimu itu berserah diri. Bukan damai artinya. Aslama yuslimu berserah diri. Jadi kalau memang mau bantah-bantah muslim tuh minimal pelajarilah dasar-dasar bahasa Arab gitu. Ya sekian. Silakan. Tim Kristen tinggal 2 menit. Oke. Okay. Untuk masalah gelar ya, Allah juga kan punya gelar subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Tuhan Allah di sini sebut sama kayak Subhanahu wa Ta'ala itu gelar ya. Seperti itu. Allah Allah seperti itu. Jangan dipermasalahkan. Ini adalah sudah very clear, sudah jelas di dalam Alkitab. Bukankah Alkitab ini, Injil ini adalah sesuatu yang kalian imanin juga? Kenapa kalian tidak beriman kepada Injil ini? Oke, lanjut ayat selanjutnya. Sama di Kolose 3:3-4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Hidup kita ini tersembunyi di dalam Kristus. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus karena jiwa kita yang tersembunyi di dalamnya. Apa kalian tidak memikirkan tentang hal itu? Jiwa kalian ada di mana sekarang? Kalau bukan Yesus yang mengurusnya. Karena dari itu, yes, bersembunyi, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya di sini Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, coba dibaca lagi dan jelas. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Kristus yang adalah hidup kita. Jelaskan di sini ayatnya. Yesus yang adalah hidup kita. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, nanti ketika kalian tidak mengakui Yesus itu di sini sebagai kemuliaan, nanti kelak pada saatnya kalian akan mengakui Yesus itu adalah kemuliaan. Terima kasih. Ya, waktu tinggal 1 menit, silakan di. Baik, terkait tadi manansakh min ayatin itu berarti sampai sekarang Al-Quran itu belum final, karena akan berubah dan digantikan dengan yang lain sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan Bible sendiri itu udah final, karena dia itulah kitab suci, sudah final dan bisa digunakan terus menerus. Sedangkan nansakh di situ kan menggunakan fi'il mudhari, fi'il mudhari ya. Oh, ya, saya salah berarti. Ya artinya berarti Al-Quran ini nansakh itu kan fi'il mudhari, berarti akan terus terulang. Kalau fi'il mudhari itu terus berulang, berarti Al-Quran belum final. Sampai saat ini berarti Al-Quran belum final. Lagi. Sedangkan Alkitab ini final. Oleh karena itu ya, kembali dan terkait dengan Kolose tadi, kata kamu itu menggunakan K kecil. Artinya bahwa yang disebut itu adalah kalian yang tersesat, yang keluar dari jalan Kristus. Demikian. Ada lagi? Silakan. Sudah, tim Kristen. Ya, silakan ditanggapi tim Kristen. Ya, mohon maaf, mungkin pendetanya kan maklum, pendeta nggak tahu bahasa Arab. Mana dulu nih? Tanggapi mana tadi? Tanggapinya. Loh. Iya, saya netral, tenang. Oke. Saya akan menanggapi ya. Apa? Saudara mengatakan tadi, kenapa kalian tidak mengimani Injil? Kami, umat Islam, itu 100% mengimani apa yang dikatakan Al-Quran. Karena memang Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami salah satunya merujuk kepada Quran Surat Ali Imran ayat 71. Hai ahli kitab, kenapa kamu campur adukkan antara kebenaran al-haq dengan kebatilan, kepalsuan, dan kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahuinya. Banyak ayat-ayat di dalam Bible itu tidak sempurna lagi. Maksudnya tidak otentik lagi dengan apa yang disampaikan, yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Injil kepada Nabi Isa AS. Nah, kami mengikuti Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa kitab Anda sendiri telah terjadi kerusakan campur aduk tangan manusia. Maka kami mengimani Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkan. Mungkin sekian. Ada tambahan dari teman? Belum. Biarin mereka habis waktu kita. Oh, benar. Ya, silakan. Lanjut. Jika Islam mengatakan kitab kami tidak otentik, tunjukkan kitab otentik yang mana? Injil otentik yang mana? Yang menurut saudara. Terima kasih. Saya singkat saja ya. Di dalam Quran kalian sendiri sering menyebutkan kalian tuh membenarkan kitab-kitab sebelum kalian, yaitu Injil, Taurat. Tadi kami sudah menyampaikan semua kitab-kitab kami. Kenapa kalian tidak membenarkan? Dan kalian malah memfitnah itu udah diubah-ubah. Ya. Cukup, tim Kristen waktunya sudah habis. Dipersilakan bagi tim Islam. Satu menit. Nah, kalian aja bertanya kan mana otentiknya kan? Kalian yang umat Kristen aja bertanya mana otentik. Berarti kalian nggak tahu yang mana. Nah, apalagi kami yang kami nggak mengimani gitu. Buktinya apa itu otentik? Sedangkan itu aja bertolak belakang gitu. Dan dikatakan kalau tidak menghapus hukum Taurat. Sementara di dalam Bible itu, di dalam Perjanjian Baru banyak yang bertolak belakang. Ada yang tentang sunat lah, tentang apa? Itu kan berarti jelas. Memang yang itu udah banyak masukan-masukannya itu. Dan ginilah. Dari tadi juga yang kita pertanyakan itu tentang yang apa namanya gelar lah, yang apa konsep ketuhanan itu kan nggak bisa dijawab semua. Nah, 30 tadi kalau kami nanya nanti melipir kemana-mana. Jadi yang kami pertanyakan itu nggak bisa dijawab. Sebenarnya kami minta pertanyaan, minta jawaban lah dari pertanyaan itu. Dan tambahkan nggak ada. Nah, jadi sedikit ya. Benar juga tadi dikatakan kalau Alkitab itu sudah diragukan tentang kevaliditasnya itu. Coba saudara-saudara lihat di dalam Matius 17:21 itu, apakah benar itu? Wahyu kosong, nggak ada penjelasan gimana itu. Dan juga kalau memang saudara-saudara tadi pernah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, coba saudara itu bagaimana mungkin bisa Tuhan itu merendahkan diri menjadi hambanya untuk menebus dosa hambanya itu gimana itu? Pak, Bapak-bapak jelaskan. Udah habis. Ya. Sekian. Lakum dinukum waliyadin. 5 menit aja ya. Kalau saya lihat tadi dari tim Kristen retorikanya bagus. Retorika ya, cuma retorika. Tapi nggak ada dalilnya. Dalilnya tadi yang diberikan dari Kolose itu kan perkataan Paulus. Nah, dari tim Muslim kelihatannya kok kayak agak layu-layu gitu ngomongnya gitu ya. Nggak perlu ngomong kenceng-kenceng kayak Kristen, nggak perlu. Cuman ngomong pelan tapi menusuk gitu. Ya, oke. Terus kalau tadi minta dalil, kalau belum dikasih kejar terus. Ya, kan belum ngasih tadi kan. Baru ngasih tadi yang Kolose kan. Kolose kan perkataan Paulus. Minta yang perkataan Yesus gitu. Ya, ini saran buat yang tim Muslim. Terus kalau kita bicara mengenai konsep ketuhanan, yang harus kalian serang dari Islam itu kemustahilan Tuhan jadi manusia. Tadi ada kan yang bicara mengenai bilangan 23:19 kan? Itu tadi tidak ditanggapi ya sama Kristen kayaknya ya. Takut atau gimana? Atau nggak tahu jawabannya. Oke, dengan ayat itu tadi udah bagus. Tapi kalau tadi di Kristen ada yang bilang 100% manusia, 100% Tuhan, dalilnya nggak ada. Itu dalilnya ada di konsili itu ya, bukan di Bible. Kejar lagi, kalau Tuhan bisa jadi manusia, bisa nggak Tuhan jadi iblis gitu loh. Tadi saya nungguin yang Muslim nanya begitu, cuman nggak ada yang nanya tadi itu. Makanya dicatat, kalau mereka ngomong dicatat, supaya nanti kalau pas kita nanya, ingat pertanyaan itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang saya apresiasi adalah teman-teman yang bersimulasi jadi Kristen ini sudah paham gitu ya dengan konsep Kristen gitulah. Ya walaupun mungkin ada yang salah-salah sedikit nggak apa-apa. Itu yang penting kita sudah global konteksnya kita udah tahu gitu. Yang Muslim harus belajar lebih tajam lagi menyerangnya ya. Baik, kalau gitu kita sekarang break dulu dengan sholat asar. Nanti setelah sholat asar kita kembali lagi ya. Kita lanjutkan dengan simulasi kita switch gitu. Gantian, yang Muslim jadi... yang Kristen jadi Muslim, yang Muslim jadi Kristen ya. Wah, kalian udah tahu triknya tadi yang Muslim. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kita ganti dengan topik lain ya. Baik, kita sekarang sholat asar dulu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita sholat asar. Sekarang kita lanjutkan dengan simulasi sesi kedua. Yang tadi tim Muslim, sekarang jadi tim Kristen ya. Tapi topiknya beda nih. Yang tadi tim Kristen, sekarang jadi tim Muslim. Nah, saya minta yang tim muslim ini harus ini nih, harus lebih agresif dari yang tadi ya. Yang tadi kurang agresif. Oke. Agresif dalam arti gini, kita bicaranya tidak boleh menghina sesama lawan bicara. Tetapi yang harus kita injak-injak itu argumennya. Oke. Dan biasakan ngomong dengan dalil. Kalau tadi Kristen kasih dalil tapi nggak dibacain, nggak mau, suruh bacain gitu. Begitu juga ya nanti ya, begitu ya. Mau yang muslim kasih dalil harus bacain, yang Kristen kasih dalil juga harus bacain. Oke, sekarang kita kasih topik ini, konsep keselamatan. Ya, konsep keselamatan dalam Kristen dan Islam. Tolong nggak usah melebar ke tadi yang konsep ketuhanan, nggak usah disebut-sebut lagi konsep ketuhanan, nggak usah dibahas lagi. Konsep keselamatannya aja. Gitu ya. Konsep keselamatan dalam Islam bagaimana, dalam Kristen bagaimana, dan mana yang masuk akal gitu. Oke, moderator, sudah siap? Siap. Ah, nih moderator pakai mic ini. Sama, tadi kan 18 menit ya. Ini kita sekarang mulai 15.53. Berarti kita akhiri di 16.20. Persiapan. Setengah jam. Persiapan nggak? Atau jam 4.30 ya? Jam 4.30 ya? Minta persiapan tim Kristen. Persiapan apa? Yang duluan siapa sih? Bebas, yang mana aja. Siapa yang duluan? Kristen dulu boleh. Siapa dulu nggak? Kristen. Atau yang ini aja deh, sampai jam 16.25 ya? 16.25. Kamarnya tolong disiapin. Berapa topik? Nggak, jadi masing-masing 15 menit. Dan sponsor. Moderator tolong yang agak tegas sedikit dengan pembagian waktunya. Siap. Jadi kalau yang satu tim belum kasih kode silakan, jangan pindah dulu waktunya. Kodenya dengan silakan, baru timernya dimulai pada saat tim yang diberikan waktu berbicara. Kalau ngomong. Kalau tekan. Oke. Iya. Keselamatan. Konsep keselamatan. Yang Kristen harus bisa mempertahankan konsep keselamatan dalam bagaimana. Yang Islam harus bisa menunjukkan konsep keselamatan Kristen bagaimana. Oke, silakan dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan mulai sesi 2, yakni tim Kristen yang kanan, yang kiri, dan tim Islam yang kanan. Waktu masing-masing ya, simulasi debat antara Kristen dan Islam. Masing-masing tim mempunyai waktu 15 menit, nanti akan dimulai oleh tim Kristen terlebih dahulu, dipimpin oleh Tadius. Setelah itu disanggah oleh Syekh Fikri. Sudah siap? Tim Kristen, silakan. Ya, silakan. Nah, jadi jelas ya, barang siapa yang percaya dengan Yesus itu, jadi dia selamat. Jadi satu-satunya juru selamat ya dia, nggak ada yang lain. Jadi kalau mau selamat, ya udah berserah diri kepada Yesus, nah, percaya Yesus itu kata Kristen. Nah. Oh, ada. Gimana ngomongnya? Waktu terus berjalan. Silakan tim Islam. Oke, terima kasih Pak Moderator. Saya akan menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang selamat. Pertama, Islam adalah agama yang selalu ada di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Kalau Kristen yang selamat mana? Inna dina Kristen. Yang ada di sisi sama itu mana? Di Alkitab sendiri mana buktinya dalil yang seperti itu? Bisa tunjukkan. Yang kedua, tadi saudara Petrus yang pertama bahwa Kristen itu agama yang selamat. Mana dalilnya bahwa Kristen itu agama yang selamat? Yang kedua. Yang ketiga, bahwa di dalam Injil Lukas 6:12 Semalaman Yesus itu berdoa kepada Allah. Lantas yang mana yang harus diselamatkan? Yesus? Masa Tuhan Yesus yang kalian sebut Tuhan Yesus itu minta keselamatan berdoa kepada Allah? Dan juga di sini di dalam Al-Hasyr ayat keempat, zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Terima kasih. Saya ingin menanyakan satu hal. Bagaimana konsep keselamatan itu jika memang Yesus juru selamat? Demikian. Jangan lupa silakan ya. Silakan. Jadi Yesus telah mengorbankan dirinya untuk memberikan pengampunan, penghapusan dosa pada seluruh umat di muka bumi ini. Jadi adanya dia mengorbankan dirinya itu untuk penghapusan dosa. Itu konsep keselamatannya. Jadi apabila kalian ingin selamat, maka percayalah bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Dan bagaimana caranya? Maka Yesus pun mengorbankan dirinya sebagai manusia tadi untuk mengorbankan dirinya menghapuskan dosa manusia di muka bumi ini. Nah, tadi yang disebutkan tadi apa? Islam tadi, Islam kan bukan Kristen. Ya itu kan karena itu kalian kan juga harus mengimani Yesus kan? Makanya itu imani gitu. Dan untuk tentang konsep keselamatan itu ibaratnya gini lah. Ini ada 5 bom. Nah, ini mau ngebom di sini ada 5 anak. Ini ada bapaknya. Ada bapaknya ini yang nahan ini. Udah kalian ke sana, biar aku aja yang nerima siksa ini katanya. Biar nerima bom ini sama aku aja dah. Nah, habis itu udah dia yang nerima azab itu, hukuman itu gitu. Itu konsep keselamatannya kayak gitu. Nah, jadi gitu. Silakan. Oh, masih lagi. Oke, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit. Ketahuilah wahai saudara yang muslim, Tuhan Yesus itu begitu besarnya pengorbanannya terhadap kita semua. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jadi kalian itu harus percaya jika kalian mau selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, jika kalian mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan kalian, maka kalian akan selamat dan seisi rumahmu akan selamat. Maka di sini harus ditekankan karena Tuhan kita sendiri itu sudah berkorban untuk kita semua, sehingga dosa-dosa kita akan ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sekian. Silakan. Ada yang nambah? Silakan dari tim Islam. Sekali lagi saya bertanya, seperti apa konsep keselamatan dalam Kristen? Memang tadi kalian mengatakan Yesus juru selamat. Nah, bagaimana dia menyelamatkan? Seperti itu. Karena dalam Perjanjian Lama itu tidak ada penebusan dosa dengan darah manusia. Kok tiba-tiba dalam Perjanjian Baru dosa diampuni dengan darah Yesus? Demikian. Oke. Yang dibacakan oleh saudara Joni tadi, ya, Pak Pendeta Joni, itu keselamatan di dalam ayat yang mana? Itu ya tadi. Dan saya perhatikan saudara-saudara sekalian yang semuanya mengatakan bahwa Yesus adalah keselamatan. Buktikan dalil yang konkret mengenai keselamatan itu, yang seperti dikatakan oleh saudara Ustadz Fikri tadi. Saya akan memberikan satu dalil yang menguatkan bahwa kita itu harus menyembah Allah dan mengakui Yesus itu adalah Rasul-Nya. Ini di dalam Bible sendiri. Buka Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas. Kalau ini adalah nasihat masuk, buktikan nasihat masuknya yang itu ada yang di mana. Terima. Memberikan hidup yang kekal dan keselamatan. Sedikit menambahkan. Bahwasanya yang kita ketahui tentang konsep keselamatan. Coba kita berbicara tentang terkait di dalam kitab. Di dalam Al-Quran kami disebutkan bahwasanya dari Alkitabul Rabbil Mutakin. Bahwasanya Al-Quran itu sendiri petunjuk bagi orang-orang beriman. Kalau memang kalian mengimani kitab Injil kalian, coba jelaskan di mana jelas terangnya gitu. Ya, di dalam kitab kalian bahwasanya di situ terdapat petunjuk gitu, seperti itu. Baik, silakan. Sebelum lanjut, jika nanti ada temannya yang mau lanjutkan, bilang demikian. Kalau nanti mau pindahkan ke bagian tim lawan, silakan ngomong, silakan. Baik. Tadi saudara mengatakan mana dalilnya? Mana yang disebutkan yang saya sampaikan tadi? Buka Kisah Para Rasul 16:31. Di situ sudah tertera. Demikian. Oke, saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16:31. Demikian. Saudara sendiri juga dibuka, coba dibaca sendiri, coba dilihat dulu teksnya dulu. Waktu terus berjalan tim muslim. Tim muslim waktu berjalan. Nah, konsep keselamatan itu salah satunya. Bagaimana Yesus itu memberikan keselamatan? Ya, saat pertama itu dengan berkorban di tiang salib itu, dan dan yang kedua itu dia membawa firman-firman ini untuk kita, untuk umat Kristen, membawa firman ini untuk umat Kristen supaya dengan firman-firman ini menjadi jalan selamat bagi umat Kristen, begitu. Salah satu jalan keselamatan yang dibawa Yesus itu. Jadi kira-kira begitu. Sekian, silakan. Baik. Pertama, saya ingin menanyakan terkait dengan Imamat pasal 5 ayat 6. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Nah, dalam kitab ini, Imamat, itu sudah jelas bahwa pengampunan dosa dengan darah hewan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, tidak ditemukan adanya penyebutan bahwa penghapusan dosa dengan darah Yesus. Yesus sendiri tidak mengatakan dalam Lukas, Matius, Yohanes, tidak ada. Demikian. Kok bisa begitu? Demikian. Nah, kalau dibilang apa pengorbanan itu dengan darah hewan kan bukan berarti nggak bisa dengan darah manusia. Nah, sedangkan dengan darah hewan aja bisa, masa manusia nggak bisa gitu? Manusia kan lebih istimewa dari hewan, lebih mulia lah dikatakan gitu. Demikian. Baik. Adapun pertanyaannya, Anda mengakui Anda akan selamat apabila memeluk Islam ya. Adakah ada dalil dalam Al-Quran yang kalian percaya itu bahwa Islam tersebut selamat gitu? Silahkan. Tadi saudara meminta dalil tentang keselamatan dalam Islam ya. Nanti saudara bisa buka surah Al-Ahzab ayat 40, Al-Anbiya ayat 107, Saba ayat 28, As-Saff ayat 9, Ali Imran ayat 19. Silakan dibaca. Ya, silakan. Bacakan artinya. Waktu terus berjalan tim muslim. Coba tolong dibacakan, silakan. Tim Muslim. Iya. Kalian kan yang ingin penasaran dengan konsep keselamatan dalam Islam. Saya rasa kami Islam membawa Bible dan kalian membawa Al-Quran. Silakan dibaca Al-Quran kalian sendiri. Demikian. Al-Quran kita yang Islam. Jadi yang saya pertanyakan tadi belum dijawab ya. Mohon dijawab. Ayat mana yang mengatakan bahwa Yesus itu diselamatkan dengan darah? Artinya kita selamat dengan darah Yesus. Silakan. Tadi kan kasih dalil kan, bacain dong. Yang Kristen juga begitu, kalau ada kasih dalil bacain gitu ya. Satu aja nggak apa-apa. Coba yang dari tim Muslim bacain dulu dalilnya. Kalau tadi masih banyak ayat, nggak usah baca semua, baca satu aja. Waktunya jalanin, belum baca, pas baca jalanin. Tadi minta dalil ya, ini saya bacakan. Apa khairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Nah, cukup, mungkin kalau arti yang lainnya nanti bisa dicari sendiri. Sekian. Nah, moderator berarti harus bisa mengarahkan. Kalau ada pertanyaan dari salah satu tim yang lain harus jawab. Kalau belum dijawab, diulang untuk jawab. Yang tadi belum dijawab dari tim Kristen dijawab. Silakan tim Kristen. Tadi apa pertanyaan diulang tadi ada untuk jawab. Konsep ya, dalil. Dalil tentang bahwa Yesus kita diselamatkan dengan darah Yesus. Oke ya, menjawab pertanyaan itu ya, kita bisa lihat di Alkitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai 15 di mana di sini disebutkan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah mengajar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Maka secara tersirat di sini Yesus mengorbankan dirinya dengan darahnya seperti itu. Kemudian di dalam Roma pasal 3 ayat 23 juga disebutkan, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maka ini juga ayat yang menjelaskan bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa-dosa terdahulu seperti itu. Silakan. Baik. Saya pertegas lagi, itu kan perkataan Paulus. Sedangkan 4 gospel itu, 4 gospel itu tidak mengatakan adanya penebusan dosa dengan darah. Tidak diajarkan sama sekali. Itu kan tadi klaim Paulus. Sedangkan dalam perjanjian lama itu penebusan dosa dengan darah hewan, bukan dengan darah manusia. Silakan. Nah, terkait dengan penebusan hewan atau manusia itu, kalau di awal-awal kan dengan hewan, ya kan? Nah, terakhir baru... Hah? Jadi Kristen ngomongin pelan amat. Yang gak usah mati dong, pendeta dong ngomongin berapi-api dong. Nah kalau dulu itu dulu dengan hewan, karena memang ya kalau memang dari awal-awal telah pengorbanan dengan darah Yesus, ya ayat-ayat firman-firman ini nggak sampai. Nah, jadi firman-firman ini belum sempat semuanya disampaikan ke umat Kristen gitu, ke murid-muridnya. Nah, jadi setelah firman-firman ini disampaikan, barulah dengan pengorbanan dengan darah Yesus gitu. Ya memang karena awal-awal itu ya pakai hewan aja dulu kan. Karena Yesus sebaik itu nggak mungkin mengorbankan murid-muridnya untuk dikorbankan. Karena itulah dia mengorbankan dirinya sendiri di akhir setelah firman-firman itu disampaikan semuanya. Gitu. Demikian. Berbicara tentang keselamatan. Tadi dari sisi muslim mau tetap bertanya tentang gimana konsep keselamatan. Sudah jelas di ayat kami tadi disebutkan bahwasanya barang siapa yang mengakui Yesus maka dia akan selamat. Bagaimana dengan agama kalian? Di dalam agama kalian nabi yang kalian imani itu dia masih dimintai pakai terus berjalan diminta untuk diselamatkan gitu. Lanjut. Silakan. Tim muslim. Ya, tadi ya. Baik. Terkait dengan selawat ya. Tadi dibilang itu. Apa tadi? Diminta doakan kan? Oh iya, itu selawat saudara. Jadi selawat artinya bukan mendoakan. Dari umatnya itu mendoakan Rasul, tapi dari Allah itu bukan. Dari umat Muslim membacakan sholawat itu sebagai pujian kepada Rasul, dan juga dari Allah dan juga malaikat membacakan sholawat juga sebagai pujian pula, bukan mendoakan. Karena Rasulullah SAW itu maksum dari dosa. Namun yang saya pertanyakan ini bahwa dalam Markus 1:15 Yesus mengatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tidak ada yang mengatakan bahwa darah Yesus yang menjadi keselamatan, tapi bertobat, dan tobat itu tidak harus dengan darah. Demikian, silakan. Baik, saya akan menanggapi saudara Muslim ya. Dalam Bible kami, silakan nanti dicek Ibrani 10 pasal 10 ayat 10 sampai 23. Di sini Yesus Kristus melakukan kehendak Allah. Allah yang menyuruh Yesus dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, Allah sendiri yang mau Yesus ini menjadi korban. Korban ini baik darah maupun nyawa yang sudah dikorbankan untuk kita semua ini. Hal itu dilakukannya satu kali sahaja untuk selama-lamanya. Maka jelas di sini, saudara muslimku, ya, Yesus sendiri sebagai Tuhan mempersembahkan dirinya menjadi korban. Sesuai dengan kita ketahui, korban baik nyawa hilang maupun berdarah yang sudah dikorbankan itulah menjadi penyelamat bagi kita semua. Sekian. Demikian. Baik, saya ingin menanyakan pertama, berarti penebusan dosa dengan hewan masih berlaku. Artinya kita bisa dihapuskan dosa kita dengan hewan. Berarti penebusan dosa dengan darah Yesus tidak berlaku untuk yang sebelum-sebelumnya. Dan juga tadi dikatakan oleh saudara bahwa perjanjian lama itu, perjanjian baru menggantikan perjanjian lama. Padahal Yesus mengatakan dalam Matius 5 pasal 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya artinya melengkapkan, bukan merusak. Kenapa tiba-tiba dalam perjanjian baru terjadi perubahan seperti itu? Berarti Anda tidak konsekuen dengan ayat ini. Silakan. Kami nggak ada bilang menggantikan, nggak ada. Melengkapi. Jadi melengkapi itu bukan, ya memang yang di hewan itu ada dan ditambah dengan yang ini nih. Nah, kami nggak ada bilang menggantikan, nggak ada, nggak ada, nggak ada kami bilang menggantikan, nggak ada. Silakan. Dan tolong artikan selawat itu apa artinya? Selawat, kalimat selawat itu tolong diartikan. Silakan tim muslim. Belum. Saya jalankan ya. 3, 2, 1, jalan. Kalau nggak bisa. Ini. Ya silakan ya, kalian dong, kalian nggak. Oke, kita kembalikan pada topik tema kita bahwa ini tentang topik keselamatan. Buka di dalam Mazmur 25. Di Mazmur 25 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Bukan Yesus, tapi Allah yang menyelamatkan aku, kata Daud. Artinya di sini, yang tukang menyelamatkan itu siapa? Saya tanya kepada saudara Kristen, siapa? Silakan dijawab. Makanya dari itu, di sini sudah jelas, ketika kalian melawan ayat ini, berarti kalian melawan dengan firman Tuhan kalian sendiri. Sudah jelas di sini. Yang menyelamatkan itu adalah Allah, bukan Yesus. Sekian. Saya sedikit ya. Tadi dikatakan Yesus menebus dengan darah dosa. Tapi kalian sendiri bisa lihat di kitab kalian, Yesus itu sebenarnya berharap supaya dia tidak disalib atau agar orang Kristen bisa ditebus dengan darah dia. Kalau dia berdoa berarti dia berharap agar tidak disalib. Coba kalian buka sendiri di Lukas 22 ayat 39-40. Di situ Yesus berkata kepada muridnya, setelah tiba di tempat itu dia berkata kepada mereka, berdoalah. Dia minta kepada mereka berdoa supaya Yesus tidak jadi bahan percobaan. Artinya kalau dia berdoa supaya tidak jadi bahan percobaan, dia rela nggak dibuat menjadi korban untuk penebus dosa. Berarti dia nggak rela. Artinya Yesus sendiri mengatakan dia itu bukan untuk menebus dosa. Gimana itu konsepnya? Tadi yang aku bilang Yesus menebus dosa. Jangan di sini dia berharap supaya tidak disalib. Gimana? Itu masih bingung. Sebelum lanjut, tadi ada pertanyaan dari tim Kristen, salawat belum dijawab. Apakah akan dijawab? Pertanyaan saya juga belum dijawab. Masih ada yang kami jawab salawat. Silakan. Langsung. Jadi makna salawat Allah kepada Nabi itu berarti limpahan rahmat, keberkahan, dan anugerah Allah SWT. Selawat malaikat bermakna permohonan agar derajat Nabi Muhammad SAW ditinggikan serta magfirah ampunan dilimpahkan kepada beliau. Sekian. Silakan. Itu arti atau tafsir? Silakan. Arti atau penjelasan? Penjelasan, kan saya minta artinya. Silakan. Tolong kembali jelaskan kepada kami, kenapa bisa darah hewan berubah menjadi darah manusia, sedangkan 4 gospel tidak mengajarkan adanya penebusan dosa dengan darah manusia. Demikian. Silakan. Ya, itu kan Yesus kan udah mati, jadi nggak sempat dijelasin. Tolong, tadi arti selawat itu apa? Silakan. Justru kan kalian mengimani. Sebentar, kalian... Stop. Silakan salawat dulu baru yang hewan. Salawat itu yaitu secara bahasa ya. Salawat merupakan berarti itu doa, dan menurut istilah salawat bentuk doa dan pujian untuk Nabi. Itu arti secara bahasa dan istilah. Jadi secara istilah itu selawat bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah SWT. Sekian. Nah, kami minta terjemahan Allahumma sholli ala Muhammad itu sampai habis. Nah, bukan penjelasan. Iya, artinya, arti terjemahannya. Bukan seperti kita menjelaskan di makalah. Allahumma itu apa penjelasannya? Itu nama penjelasan. Terjemahan yang kami minta. Silakan. Kalian mengatakan bahwa Allah itu berdoa ya kepada Nabi Muhammad. Ya kalian sendiri masa minta keselamatan kepada Yesus. Di sini Daud aja minta keselamatan kepada Allah. Bagaimana itu? Sekian. Artinya tadi ya. Kami nggak bilang Allah berdoa. Kami tadi belum ada bilang Allah berdoa. Kami cuma minta artinya. Ah, silakan. Jadi artinya adalah semoga rahmat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad. Cukup. Nah, kalau semoga rahmat itu tercurah berarti kurang dong, atau belum ada. Jadi gimana dengan Nabi Muhammad aja butuh rahmat, gimana bisa menyelamatkan kalian itu? Silakan. Jadi sebenarnya rahmat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan tetapi di dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Anda bisa buka sendiri bahwasanya diberikan kesempatan hanya kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Seluruh umatnya, bukan orang-orang Nasrani. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Anda cek hadisnya yang sangat panjang. Baik, kami sudah menjawab artinya. Sekarang tolong, kok bisa dari darah hewan menjadi darah manusia? Silahkan. Ya itu saya bilang tadi, memang belum ada penjelasannya. Karena ketika itu kan, Yesus kan pengorbanan darah manusia itu kan Yesus. Nah, Yesus kan udah mati. Karena itu nggak ada penjelasannya di situ. Nah, jadi di situ nggak ada. Silakan. Ya, Bapak. Demikian. Oke, sedikit ya. Saya akan coba menanggapi pertanyaan Anda. Menurut ajaran Yahudi ya, perlu darah untuk pengampunan dosa. Coba lihat di Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Nah, di sini apapun jenis segala sesuatu yang disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, oleh karena itu Allah menyediakan tubuh dari daging dan darah dan datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Demikian. Demikian. Nah, memang nggak ada secara spesifik menjelaskan manusia. Cuman itu ayat tadi itu menjelaskan, udah menjelaskan gitu tentang pengorbanan dengan darah manusia. Silakan. Jika pengorbanan dengan darah manusia, lantas kenapa kalian perjamuan itu menggunakan anggur dengan roti? Apakah itu tidak sesuai dengan diperintahkan? Ya baik. Sekali lagi itu kata Ibrani. Tetapi dalam Matius 5:17 tadi yang saya katakan bahwa Yesus tidak hadir untuk merubah Taurat. Kenapa tiba-tiba Ibrani merubah Taurat? Lalu siapa penulis Ibrani? Silahkan. Lah memang nggak diubah. Karena itu kami memakai Kristen tetap memakai yang Perjanjian Lama. Silakan. Baik. Sebetulnya Anda tidak memakai Perjanjian Lama. Anda menghapusnya menjadi darah hewan tadi Ibrani, bahwa darah hewan dalam Yahudi tidak berlaku lagi, namun berubah menjadi darah manusia. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan tidak ada perubahan. Demikian, silakan. Nah, nggak usah emosi. Saya bilang tadi itu karena kalau memang dari awal itu dengan darah Yesus, jadi firman-firman ini nggak sampai ke umatnya. Karena itu dipakai yang hewan dulu, di darah hewan dulu gitu. Terakhir udah sampai firmannya semua baru darah Yesus gitu. Silakan. Oke, baik, firman tadi ya. Lalu sekarang siapa penulis Ibrani jika kalian mengimaninya? Silakan. Yuk, waktu 3, 2, 1. Enggak, saya adil. Silakan tim Kristen. Nah. Jadi itu tadi. Jadi kalian kan udah kami jelaskan gitu tadi. Nah, tetap juga dibilang Kristen itu menghapus hukum lama. Enggak, tetap yang itu dipakai karena ya udah yang terakhir itu di Yesus, karena Yesus itu juru selamat gitu. Nah, kenapa dibilang tadi kenapa pakai anggur dan roti? Ya karena sangat kasih lah agama itu, nggak mungkin bunuh orang lagi, ya udah jadi dialihkan ke roti dan anggur merah gitu. Ya, silakan. Demikian. Oke. Nah, yang kita pahami beriman itu apa? Percaya. Kalian percaya kepada Al-Quran kalian. Kami percaya kepada Alkitab kami. Dengan kami percaya, maka kami merujuk Yesaya 43 ayat 11. Aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, apapun yang dia lakukan, maka ini ialah kemauan Allah itu sendiri, yaitu Yesus. Nah, sebagai juru selamat, selain Yesus Kristus tidak ada juru selamat. Sekian. Sebelum lanjut, ntar tadi, ya tenang mesin. Tadi pertanyaan dari Tim Muslim yang ini Ibrani tadi, silakan pertanyaannya apa tadi? Nah, terus tim dua-duanya punya waktu 2 menit. Silakan Tim Muslim. Saya rasa saudara Kristen ini hanya membolak-balikkan perkataannya. Tidak ada substansinya. Dari tadi saudara saya menanyakan penulis Ibrani belum dijawab-jawab. Saya juga tadi mengatakan Yesus sendiri nggak rela dia disalib. Artinya dia itu berdoa berharap supaya nggak. Di sini jelaskan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang kuhendaki. Artinya dia berharap supaya dia dihindari dari pensaliban itu. Kenapa? Tadi disebutkan Yesus mengatakan juru selamat, padahal dia sendiri berharap supaya dihindarkan. Tadi juga penulis Ibrani belum dijawab. Artinya kalian hanya memutar-mutarkan di situ-situ saja, saudara saya Kristen. Kami belum mendapatkan jawaban. Ketika kalian bertanya, kami jawab. Kami bertanya, kalian masih mutar-mutar. Ya kan? Terkait menyambung dari perkataan saudara saya, bahwasanya memang di dalam kitab Anda sendiri terlihat sekali bahwasanya Yesus itu sendiri nggak ridho untuk disalib atau pengenlah diselamatkan seperti itu. Sampai di dalam Lukas 22 ayat 44 bahwasanya ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dia berdoa, Yesus berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi Yesus sangat ketakutan seperti itu. Silakan. Terkait tadi siapa yang menulis Ibrani seperti itu ya, Bapak Syekh. Jadi di dalam keyakinan kami bahwasanya yang menulis Alkitab itu ya ini Yesus seperti itu. Yesus seperti itu. Nah, sekarang coba saya tanya, apakah di dalam kitab Anda dijelaskan tentang siapa yang menulis Al-Quran itu? Seperti itu. Baik. Jadi ini salah satu aliran Kristen yang menjawab Yesus menulis kitab, padahal tidak ada. Baik, selanjutnya saya ingin menegaskan lagi pertanyaan saya. Tadi katanya tidak merubah. Tetapi di Perjanjian Lama menggunakan darah hewan, di Perjanjian Baru menggunakan darah manusia. Sedangkan di Perjanjian Baru tidak berguna lagi menggunakan hewan. 30 detik. Katanya tidak dirubah. Silahkan. Apa maksudnya? Baik, menjawab pertanyaan dari saudara Muslim tadi, ada mengatakan kalau memang Yesus sebenarnya pengen tidak salib ya, tapi akhirnya dia menyalibkan diri, maksudnya gitu. Akhirnya dia disalib juga kan? Ada nggak kalian tahu siapa yang disalib? Kalau nggak itu Yesus. Silakan. Sebelum lanjut Ibrani tadi belum dijawab dari tim saya. Yesus yang menulis. Maksud jawab Yesus yang menulis. Oh ya, Yesus menulis. Pertanyaan yang saya kedua tadi. Cukup. Silakan. Dari tim Muslim. Kalian menanyakan kepada kami siapa yang disalib oleh Yesus. Kan kalian sendiri yang mengatakan, kami nggak ada mengatakan hal tersebut. Kalian mengatakan Yesus jadi juru selamat. Kalian menganggap Yesus juru selamat disalib. Kenapa kalian menanyakan kepada kami? Ya, 10 detik. Silakan Anda buka di dalam Surah Nisa ayat 157 bahwasanya yang kalian imani Yesus atau sebagai Isa itu tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya seperti itu. Silakan. Kami sebagai yang berkeyakinan bahwa Yesus adalah di dalam kekristenan seperti itu, kami berprinsip cukup imani bahwasanya yang disalib itu sendiri adalah Yesus itu sendiri, sang juru selamat dan penebus dosa bagi seluruh umat manusia seperti itu. Nah, dan itu tadi itu masyaallah. Nah gini, kami nggak ada bilang itu, kami ngerubah nggak ada, kami bilang ngerubah. Jangan mentang-mentang kami bilang ini akhirnya memakai darah manusia, lantas Anda mengatakan kami merubah Perjanjian Lama. Enggak, kami nggak merubah. Nih, gini lah, misalnya waktu dulu Nabi Muhammad itu berzakat cuman sekian, nah, lantas di umatnya sekarang itu berzakat dengan anaknya yang banyak itu lebih. Nah, dengan lebihnya ini apakah mengganti yang lama? Kan enggak. Nah. Enggak kan di awal itu udah dibilang darah. Gimana kok? Tambah waktu kok? Sedikit tambahan waktu. Pertanyaan saya belum dijawab. Saya belum dijawab dari tadi. Yesus menulis Ibrani. Dari mana itu? Ya. Yang kedua lebih seru ya kayaknya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang mencoba jadi Kristen jadi pada pusing. Pada pusing menjadi apa? Mempertahankan konsep keselamatannya gitu ya. Yang tim Muslim sudah bagus, tapi tadi juga harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari tim Kristen ya. Harus siap. Dan kalau ditanya apa tadi dia nanya dua kali artinya, ya itu artinya gitu, artinya adalah seperti itu tergantung siapa yang melakukan, itu artinya. Nah kalau dia tadi menanyakan terjemahannya, tinggal bacain aja terjemahannya gitu. Oke, tapi alhamdulillah, jadi yang saya harapkan adalah teman-teman di sini semua sudah tahu konsep-konsepnya. Baik itu konsep di Kristen maupun konsep di Islam. Konsep di Islam kalian harus paham benar, nggak boleh istilahnya kalau disenggol dikit tuh nggak boleh mundur, tetap harus maju, harus bisa mempertahankan konsep keselamatan dalam Islam, konsep ketuhanan dalam Islam gitu ya. Yang justru kalian harus serang tadi dalam Kristen, mereka aja udah pada apa? Udah pada kelimpungan. Sampai Yesus menulis Ibrani dari Hong Kong. Nah, kalian tadi kalau nanya siapa penulis Ibrani, kalian harus siap dengan jawabannya sendiri. Ada jawabannya dari web apa? Websitenya Kristen. Dicari ada tuh. Kan sudah pernah saya tunjukin kan? Nah, kita tunjukin aja. Nah, ini maksudnya apa nih yang menulis kok tidak diketahui gitu. Oke. Okay. Ya ya. Ini kok jadi kelemar-kelemar ini, jadi pendeta Kristen jadi kelemar-kelemar ya. Kayaknya gimana gitu ya ngomong dalam hati itu ya. Ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah kita gimana ya? Merasa dosa bangkit gitu. Hah? Ya, ini kan simulasi. Simulasi ini kan artinya kita wajib mengetahui apa yang ada di dalam pikiran teman-teman kita yang Kristen, ya. Ya, mungkin tadi tidak semua yang kalian katakan dalam konsep Kristen itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, tapi paling tidak sudah mewakili lah, gitu ya. Baik, nah kira-kira tadi dari dua simulasi itu tadi ada yang mau ditanyain, kira-kira, atau ada yang mau diperjelas? Oh, kayaknya kayak yang pernah di kemarin apa? Diklat itu kemarin ada di sesi terakhir itu ada apa namanya cara debat, nah misalnya gitu. Nah jadi ada konsep-konsep debatnya. Nah, kayak tadi kau kan bilang kalau dari Muslim kalau bisa tanya balik atau gimana, berarti ada konsepnya kan debat itu. Yeah. Itu mungkin bisa dipaparkan. Ya, jadi gini, kita ini kan selalu berusaha memberikan format debat yang adil. Dalam arti setiap tim mempunyai waktu yang sama, ya kan? Juga mempunyai kesempatan yang sama, gitu. Kalian bicara menggunakan dalil, yang Kristen juga bicara menggunakan dalil. Diusahakan setiap kali debat kita bicara selalu menggunakan dalil. Dalil entah itu dari Quran maupun dari Bible. Oke. Okay? Nah, pada saat berdebat dalam satu topik, usahakan apa yang dikatakan dalam satu tim itu dicatat. Poin-poinnya. Catat aja dulu. Poin-poinnya apa? Itu nanti yang bisa ditanyakan. Nah, poin-poin yang sudah dicatat itu yang ditanyakan. Tadi kamu ngomong masalah ini, tolong jelasin gitu. Dengan bertanya satu kalimat aja, kan kamu butuh waktu yang lebih lama untuk menjelaskan kan. Itu juga bisa dipakai supaya waktu yang di sini lebih cepat habis daripada yang di sana. Kalau misalnya hanya pertanyaan pun boleh, ataupun hanya untuk mengetes pun boleh. Jadi kalau misalnya tadi bertanya, misalnya tadi tanya siapa penulis Ibrani, dia jawabnya ngawur. Tunjukin dari bukti mereka bahwa ini loh ada buktinya di sumber dokumen kalian yang menulis Ibrani itu tidak diketahui. Kok bisa ngomong Yesus dasarnya mana gitu. Salah satu contoh begitu. Jadi bertanya juga harus ada triknya. Pertanyaan itu bisa begini. Pertanyaan untuk menguji ya kebenaran atau argumen dari tim lawan, atau pertanyaan yang bisa mengarah kepada pertanyaan berikutnya yang lebih menghantam argumen lawan. Ya, contoh misalnya waktu saya tanya sama pendeta siapa Luga, tubuh Yesus ilahi nggak? Dia mau jawab dua-duanya, mau ilahi mau bukan ilahi, tetap aja semuanya akan mendapatkan pertanyaan yang lebih menohok gitu. Kalau dia bilang ilahi, pertanyaan berikutnya apa? Ilahi kok bisa mati? Kalau dia tidak bilang ilahi, nah berarti kalau bukan Tuhan, kenapa dipercaya jadi Tuhan gitu? Seperti itu contohnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang boleh istilahnya tuh menjebak gitulah. Menjebak dengan pertanyaan berikutnya yang lebih mematikan. Nah, jadi tetapi bukan berarti kita cuma bisanya bertanya tapi nggak bisa jawab. Kalau ada ditanya, ya kita juga harus bisa menjawab. Jawabannya yang penting singkat, padat, jelas gitu aja. Nggak perlu bertele-tele, nggak perlu diulang-ulang. Yang penting kalau kita ngomongnya jelas, bisa dipahami, ya sudah, cukup segitu aja. Jadi itu sangat-sangat menghemat waktu. Nanti kalau waktunya sudah kelihatan kali, misalnya yang kita yang muslim udah punya banyak waktu, waktu kita yang sisa itu kita bisa pakai untuk berdakwah. Gitu. Ayat Quran, hadis, atau tafsir yang bisa membenarkan dalil-dalil kita. Gitu. Ya. Gitu? Pusing bener nih. Jangan kelemar-kelemar itu tadi jadi pendeta tuh semangat tuh. Kalau pendeta kan modal yang penting kan retorikanya dulu. Gitu. Retorikanya dulu, belum tentu kan dia punya dalil. Yang dia ngomong tadi tuh semua nggak ada dalilnya. Tapi yang penting ngomongnya beretorika gitu. Tapi berhasil kesel. Hah? Berhasil kesel. Nah, ya kalau yang penting gini ya, yang penting kita tetap harus menghormati lawan bicara kita. Siapapun nanti yang kalian ajak bicara ya di lapangan, entah itu hanya jemaat biasa atau pendeta atau pekerja gereja, usahakan nada bicara kita jangan seperti orang sedang ngomelin orang atau seperti sedang curhat atau seperti sedang apa ya. Tapi kita harus ngomong dengan intonasi yang tepat, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, supaya apa yang kita sampaikan jelas poin-poinnya, ya. Kan kalian kemarin sudah ke Jogja kan? Ya. Perhatikan bagaimana saya ngomong. Pendetanya mau ngomong teriak-teriak kan saya diam aja. Belum waktunya kita ngomong, biarin aja. Tetapi setelah dia tidak punya waktu bicara, kita yang bicara. Nah, baru waktunya kita habisin dengan poin-poin yang tepat. Nggak usah terlalu yang melebar kemana-mana gitu. Tapi yang penting kalau dia ngomong apa saya catat. Dia ngomong apa saya catat. Nah, setiap omongan dia itu bisa menjadi bumerang buat dia, gitu. Ya, lagi tanya? Iya, catat dong. Makanya kalau debat harus selalu catat. Bisa catat di handphone, bisa dengan tulis. Gitu. Nanti lama-lama dengan banyak praktek kalian pasti akan paham lah poin-poin apa yang kira-kira ini, wah ini serangan ini mematikan. Poin-poin apa yang, oh ini mancing. Poin-poin apa, oh ini menjebak gitu. Ya, tapi kita harus kuatin dulu literasi kita gitu. Okay. Makanya kalian harus, selain ikut kuliah ini, kalian juga harus nonton video-video teman-teman kalian semester sebelumnya. Harus nonton. Kalau nggak nonton, kalian global konteksnya itu nggak bisa utuh gitu. Tonton yang sebelum-sebelumnya. Banyak itu. Poin-poin yang bisa dicatat tuh banyak. Ya. Kayak kemarin contoh waktu kita bicarain mengenai yang apa kronologi kelahiran Yesus di Matius dan Lukas. Saya sudah pernah bahas itu sebenarnya di kelas yang sebelumnya. Saya sebenarnya nggak mau ngulang-ulang, cuman buat kalian juga penting lah. Jadi kemarin saya ulang sekali itu memang tujuannya supaya kalian tahu. Antara dua gospel aja tuh udah berbeda. Nggak usah ngeributin nama-namanya, silsilahnya, apa namanya. Yang satu dianggap dari Daud, yang satu yang di Lukas dianggap dari jalur Maria. Nggak usah ngeributin itunya lah. Ngeributin kronologinya aja udah beda. Dengan bukti-bukti literasi yang kuat, kemarin kan mau jawab apa. Tuh, ya. Usahakan lawan bicara kita mengakui ada kesalahan dalam kitab mereka. Itu yang penting. Pak Pendeta Budi Asali kemarin kan dia ngakuin ini bukan firman Allah. Yang nulis siapa nggak tahu. Nah, kalau misalnya dia blunder, yang nulis PL tuh Kristen, nah, baru kita habisin di situ. Ya. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Gimana kesan dan pesan menjadi pendeta? Memuaskan. Gimana kalau Fikri lebih apa namanya? Lebih menjiwai ya kayaknya ya. Jadi cocok juga jadi pendeta kayaknya. Ya. Sebenarnya sih tadi seperti yang kau bilang ingin menggunakan pola pikir mereka. Iya. Jadi ketika saya simulasi menjadi pendeta, saya berusaha untuk bagaimana cara meninggalkan pola pikir sebagai seorang Islam. Saya menggunakan pola pikir mereka. Yeah. Walaupun saya tidak menghafal dalil-dalilnya dengan kuat, tapi saya menggunakan pola pikir mereka yang menggunakan akal seperti yang kita lihat pendeta-pendeta yang lain. Masalah benar nggak benar nomor dua, yang penting mempesona dulu gitu. Iya. Yeah. supaya orang dengernya udah bengong duluan gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalian harus belajar. Jangan terpengaruh dengan cara orang mau berbicara bagaimana. Mau dia bicaranya mau sekenceng apapun, mau bicaranya mau seperti orator kayak apa, nggak usah peduliin. Tapi yang penting poin-poin yang dia omongin tuh yang harus bantah itu, poin-poinnya. Oke? Cukup? Atau ada lagi yang mau dibahas? Nanti untuk UAS nanti saya koordinasi dengan Ustaz Jawadi ya. Mau saya beri tugas atau saya berikan soal-soal ya. Nanti tunggu pemberitahuan berikutnya dari Ustaz Jawadi kalau gitu. Namanya soal. Maksudnya nanti mau saya kasih soal-soal untuk UAS atau mau saya beri tugas. Gitu. Mau soal atau mau tugas? Tugas. Hah? Enakan tugas deh. Enakan tugas. Tugas soalnya nanti kan menimbang semester depan kan kayak dibilang tadi lebih ke apa? Aplikatif kan. Nah, jadi mending tugas aja gitu. Sekalian kita latihan untuk gimana nanti prakteknya. Kalau yang sama Ustaz Budidat buku wajibnya apa? Belum. Kristologi. Oh, yang karangan Ustaz Budidat sendiri ya. Karangan saya belum terbit deh gimana. Oke, nanti saya lihat ya. Mau saya kasih tugas atau saya kasih soal. Yang penting itu pokoknya kalau di dalam Kristologi itu kita paham konsep mereka, entah itu konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Udah, kalau kita udah paham tuh udah gampang nyanggahnya. Cara menyanggahnya nanti bisa dari kacamata ini, kacamata ini, kacamata ini gitu. Dari segala sisi. Baik, kalau begitu saya rasa cukup ya untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah melewati satu semester. Hari ini kita kuliah pertemuan terakhir di tahun ini. Insya Allah nanti semester berikutnya kita akan berjumpa lagi. Nanti saya usahakan akan saya berikan materi-materi yang lebih dalam lagi, yang memang membutuhkan konsentrasi ya. Tidak bisa dengan sambil lalu begitu. Karena ini yang mau saya berikan nanti itu adalah membantah nubuat-nubuat Yesus di dalam PR. Mungkin literasi-literasi dari kalian mungkin kurang. Karena kalian kan hanya pegang Bible. Nah, nanti kita buka literasi-literasi yang ada di sini ya. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.